Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin bolu kopi. Rasanya enak banget, wangi kopinya mantep. Yang suka kopi, wajib banget ya cobain resep ini. Ini cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Pertama-tama siapkan air yang mendidih secukupnya aja, lalu lelehkan 150 gram margarin atau boleh diganti butter ya, sesuai selera aja. Setelah seperti ini, kemudian saya aduk-aduk hingga margarinnya cair ya. Nah, untuk apinya saya gunakan api sedang aja. Nah, kelihatan margarinnya udah cair semua. Oke, sekarang apinya saya matikan, lalu angkat. Kemudian kita biarkan margarin di suhu ruang hingga dingin ya. Selanjutnya siapkan loyang. Oles loyang dengan Carlo atau teman-teman boleh ganti dengan margarin ya. Ini saya oles loyangnya hingga rata. Nah, untuk loyangnya saya pakai diameter 24 cm, tingginya 9,5 cm ya. Setelah loyang dioles rata, lalu kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 5 butir telur utuh. Untuk telurnya saya pakai ukuran sedang ya, pastikan telurnya masih fresh seperti ini. 125 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Selanjutnya mixer adonan dengan kecepatan paling tinggi hingga gulanya larut, adonannya mengembang, putih kental dan berjejak ya. Nah, di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing. Setelah kurang lebih 5 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, kelihatan adonannya udah mengembang, putih kental dan berjejak, lalu matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 2 saset kopi instan, untuk kopinya bebas ya, teman-teman mau pakai merek apa aja. Lalu masukkan 30 gram susu bubuk, 150 gram tepung terigu. Lalu untuk mencampur semua bahannya ini saya aduk dengan mixer kecepatan paling rendah aja. Nah, ini saya ngaduknya sebentar aja ya. Setelah adonan seperti ini, lalu matikan mixernya. Terakhir masukkan margarin yang kita cairkan tadi, ini kondisinya udah dingin. Kemudian untuk mencampur bahannya ini saya mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini saya mixernya sebentar aja ya. Setelah seperti ini, matikan mixernya, lalu saya lanjut mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, di tahap ini aduknya aduk balik ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini, yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget ya bantuin subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, tekstur adonannya memang kental seperti ini ya. Oke, selanjutnya siap dipanggang. Sekarang saya tuang ya adonan kopinya ke dalam loyang. Nah, di tahap ini sambil kita tuang adonan, sebaiknya ovennya dipanaskan dulu ya, supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita oven. Setelah adonan kita tuang ke dalam loyang, sebelum di oven, loyangnya kita hentakkan dulu ya beberapa kali biar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Oke, selanjutnya siap di oven. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan selama 15 menit di api bawah. Setelah ovennya panas, masukkan loyang di bagian rak bawah ya. Untuk suhu, saya pakai 165 derajat. Api bawah ini saya panggang selama 25 menit. Setelah 25 menit, apinya saya pindahkan api atas dan bawah, suhunya tetap ya. Ini saya panggang selama 10 menit. Setelah 10 menit, sekarang saya lihat ya, wow, saat saya buka oven, wangi kopinya enak banget. Oke, sekarang saya coba tes tusuk lidi.
Nah, kalau adonannya udah nggak menempel, tandanya bolu kopinya udah matang ya. Nah, jadi untuk lamanya pemanggangan bolunya disesuaikan oven masing-masing ya. Biasanya beda oven, beda juga untuk lamanya pemanggangan bolu hingga matang. Oke, sekarang saya keluarkan dari oven. Nah, setelah bolunya dipanggang, untuk hasilnya seperti ini. Oke, sekarang selagi bolunya panas, langsung aja ya saya keluarkan dari loyangnya. Nah, di tahap ini hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman, karena loyangnya ini masih panas banget. Setelah bolu kopi keluar dari loyang, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan hasilnya mulus, matangnya merata. Oke, sekarang kita biarkan bolu di suhu ruang hingga dingin ya. Setelah bolu kopinya dingin, sekarang saya potong ya. Dari potongannya, bolu kopinya ini lembut banget. Ini cocok ya, buat teman-teman sajikan sama keluarga tercinta. Alhamdulillah, sekarang saya cobain bolu kopinya. Untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan, bolu kopinya ini berpori-pori halus. Matangnya merata. Teksturnya lembut, empuk. Wangi kopinya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget. Manisnya pas, lembut. Yang suka kopi wajib banget ya cobain resep ini. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.